Pembangunan di IKN Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya soal fisik bangunan tetapi juga sumber daya manusianya. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, bekerja sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, IKN. Kepala OIKN Bambang Susantono menuturkan, IKN harus dapat menjadi contoh untuk Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM warga IKN yang berjumlah sekitar 200 ribu jiwa. Oleh karena itu, natalitas manusia dan pencegahan terhadap stunting di wilayah IKN harus terus diawasi dan dijaga bersama, ujar Bambang dalam keterangannya, Sabtu, 11 Mei 2024. Menurut Kepala BKKN Hasto Wardoyo, IKN akan bisa menjadi percontohan agar tidak melahirkan stunting baru. Setiap 1.000 penduduk yang ada di Penajam Pasar Utara dan wilayah sekitar IKN akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya, kata Hasto. Jadi, jika ada sekitar 200 ribu penduduk, maka IKN perlu menjaga kelahiran 3.200 per tahun untuk agar menjadi zero stunting atau tidak ada stunting baru. Setiap penduduk yang berencana menikah harus dilakukan pemeriksaan atau screening terlebih dahulu. Termasuk periksa hemoglobin, Hamengkubuwono, tinggi badan, dan berat badan yang berisiko tinggi hanya sekitar 25%. Dari 3.200 kelahiran, kemungkinan ada 1.600 bayi perempuan. Dari 1.600 perempuan yang menikah, hanya sekitar 320 per tahun yang berisiko tinggi, yang terlalu kurus atau yang anemia, ungkap Hasto. Dengan demikian, profil SDM di sekitar IKN bisa disiapkan melalui perancangan untuk memastikan semuanya sehat dengan catatan ada aturan-aturan yang ketat. Hasto juga menegaskan komitmennya membangun kualitas SDM secara bersama-sama, sehingga dapat menyiapkan masyarakat yang berkualitas di IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.